Halo guys, selamat datang kembali di By Update Channel. Channel yang akan mengajak kalian jalan-jalan secara virtual nih teman-teman. Dan saat ini nih teman-teman, kita akan ajak kalian ya untuk sama-sama melihat secara virtual teman-teman. Ini adalah Pantai Padang-Padang ya, atau bisa dikenal juga dengan nama Labuan Said, ya kan? Dan inilah situasinya teman-teman, di mana saat ini wisatawan pun mulai sangat ramai berdatangan ya teman-teman ya. Apalagi wisatawan-wisatawan mancanegara yang bule-bule Eropa ini senang banget untuk berjemur di Pantai Padang-Padang ini nih teman-teman. Ya, tampak di sini baik wisatawan pria maupun wanita ya. Di sini sedang asik ya berjemur, ataupun mereka yang sedang belajar surfing ini bisa banget untuk dikerjakan dan dilakukan di Pantai Padang-Padang ini nih teman-teman. Gerai-gerai tenan-tenan pun di sini ramai sekali ya. Dan ini juga nih, di samping kita ini ada bule yang tadi sedang persiapan untuk dia berjemur ya. Nah, ini pun ada yang sedang asik banget nih teman-teman, dari tadi berjemur ya. Seperti ini situasinya di Pantai Padang-Padang yang memang ini menjadi primadona juga untuk para wisatawan asing untuk bisa bersantai dan beraktivitas berjemur dan melakukan surfing di Pantai Padang-Padang ini guys. Untuk aksesnya seperti ini teman-teman ya, kita akan lihat akses ke atas ini seperti apa. Jadi kalau untuk pantainya tadi dia Padang-Padang ya. Dan ini kalian kalau mau ke Pantai Padang-Padang, memang nantinya PR-nya ketika mau pulang, teman-teman, PR-nya ini harus menaiki beberapa puluh anak tangga seperti ini nih teman-teman. Jadi teman-teman harus siapkan fisiknya ya, disiapkan olahraganya ya, agar ketika datang ke Pantai Padang-Padang ini kalian dalam kondisi fit nih teman-teman. Ya, kalau ke kanan ini tadi kita nanti bisa melalui celah tebing ya, seperti itu ya. Nah, kalau lewat kiri ini teman-teman, kita tidak perlu melewati celah tebing ya, jadi ada shortcut langsung ke atas nih teman-teman. Ya, untuk situasinya seperti ini ya, kita akan coba lewat tebing. Memang di sini cukup gelap nih teman-teman ya, cukup gelap karena memang tidak ada penerangan sama sekali ya, yang ada hanyalah cahaya dari balik-balik celah tebing ya seperti ini. Jadinya teman-teman sekali lagi harus pastikan ya agar fisik kalian siap ya, serta pakailah sendal yang enggak licin teman-teman ya. Jadi biar teman-teman juga ketika kesini tetap safety dan pulang sampai ke rumah kembali ya, setelah healing itu bisa sehat walafiat ya teman-teman. Dan ini situasi pintu masuknya ya menuju ke pantai. Ya, nanti teman-teman tinggal perhatikan aja sign-sign yang dipasang di beberapa pintu masuk menuju tebing yang aksesnya itu nanti bisa langsung ke pantainya. Oke. Ya, sekali lagi nih teman-teman, siapa nih di antara kalian yang kemarin mungkin baru dari sini ya, baru dari Pantai Padang-Padang, boleh dong kasih komentarnya dengan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Atau ya buat kalian nih yang berencana untuk liburan ke Bali ya, ini Pantai Padang-Padang ini wajib banget kalian masukkan sebagai destinasi ya, karena memang lokasi pantainya juga cukup strategis ya. Selain itu juga memang Pantai Padang-Padang ini juga terkenal dengan banyaknya wisatawan-wisatawan asing ataupun turis-turis mancanegara nih teman-teman. Oke guys, jadi segitu dulu untuk videonya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kita jalan-jalan berikutnya. By Update Channel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.